Ini tata ruangnya guys ya, semoga aja ada yang sama rumahnya, bisa dibuat seperti ini guys. Saya menggunakan sirip piramid, tuh sirip piramid. Ini kesana semua ini sirip piramid. Yang kesana juga sirip piramid, itu nanti kamar. Untuk ruang putar ya, itu dulu kamar 4x6. Kamar itu 4x6, itu 4x4. Oke, ini dia sirip piramidnya. Sirip piramid, nah saya dekatkan biar lebih jelas. Siapa tahu teman-teman mau buat ya, seperti ini. Terus ke sana. Ini sirip piramid. Nah, kemudian ini. Ini juga sirip piramid. Nah, itu ukurannya 60 cm ya. Jarak antara ini 60 cm. Saya menggunakan 4 papan sirip saja. Nah, ini guys. Kemudian ruang putarnya ini kamar. Ini dulu kamar saya ini. 4x6. Ini ruang putarnya seperti ini guys. Nah, kalau ini tanpa sirip nanti, karena dia ruang putar kan jadi tanpa sirip. Oke, ini lubang naganya posisinya di sini guys. Nah, ini di sini. Ini ukurannya kurang lebih 2 meter dikali 4 meter. Nanti burung naik dari sana tuh, turun. Ya, turun set, dia belok ke sini. Nah, dia akan ke sana. Ini tanpa sirip ya. Kalau dikasih sirip nanti burungnya malah dominan di sini ya. Kalau masih awal ya, burung-burung baru itu. Taruhan udah pakai sirip, jadi dia langsung ke sana. Nanti kalau sudah sampai sini, dia akan ketemu sirip piramid, guys. Nah, guys. Wah, itu cantik ya kalau sirip piramidnya dia gelap ya, melindungi dari cahaya. Di sini dia agak terang, remang lurus gelap. Kemudian itu nanti ruang kontrol saya, kamar juga itu dulunya. Ini kamar 1 4x4, saya pakai sirip biasa kotak-kotak. Jadi begitu dia masuk kan pendek nih, pendek. Set, dia akan naik ke atas sana. Nah, mudah-mudahan berhasil lah. Oke, sekian dulu. Semoga bisa membantu rekan-rekan yang ingin menggunakan sirip piramid. Seperti ini contohnya. Ini nih yang terang nih, ini yang terang nih. Nah, ini deh contohnya guys nih. Tuh. 20 cm, 10 cm, 20 cm, 10 cm, 20 cm, 10 cm, 20 cm. Jadi kayak gitu ya. Guys, oke. Okay. Salam hangat dari Tanjung Selor buat rekan-rekan park.